Gimana ini sekarang Om? Truk aku mati nih Om, gimana sekarang? Gimana ini? Aku udah dari tadi otak-atik nggak hidup-hidup juga. Terpaksa kita minta bantuan untuk derek bawa ke bengkel. Aduh, tapi gimana caranya Om? Nah, kita minta teman kamu aja datang ke sini untuk bantuin narik ini truknya. Wah bener juga itu sih Om ya. Aku telepon temanku aja, aku suruh dia bawa mobil monsternya ke sini. Cepetan Ren, ntar keburu malam lagi ini. Cuaca udah kayak gini. Sabar coy, sabar. Halo, ya, aku minta bantuan ini sama kamu dikit. Ya, ini kan trukku mati. Kamu kan punya mobil monster. Tolong ini, tarikin trukku sampai di bengkel. Gimana Ren, mau gak? Sabar dulu Om, ini masih ngerayu. Ya, sebagai teman lama, bantulah. Ayo bujuk Ren, biar sampai mau dia. Ya, ini lagi bujuk aku Om. Ya, sebentar aja, bengkelnya deket kok, gak jauh dari sini, dari rumahku. Ya. Ya, gak apa-apa, nanti aku beliin bensin itu kok. Ya, cepetan makanya kesini, jangan lama. Di depan rumahku dah, di depan rumahku. Ya, jangan lama. Ah, mau Om, mau. Wah, mau ya? Ya, mau dia. Wah, kita tunggu aja di sini. Ya Om, kita tunggu aja. Ini udah gini lagi Om. Udah kayak gini keadaannya. Udah rusak. Wah, kok lama Ren? Aku juga gak tahu Om. Buat apa ya? Kita sambil nungguin biar gak jenuh. Wah itu kan si Om sama si Randy. Ngapain mereka ya? Pergi dulu ada pickup. Iya. Bang Om Randy. Wah itu kan si Carla sama si Sinta. Hei sini hei. Sini hei sebentar hei. Sini. Ini truknya si Randy mati. Ya benar. Bisa mati. Ya benar itu kebikar. Ya gak tahu ini mati tiba-tiba trukku. Ah mungkin itu udah harus diganti ya. Ren kan udah tua itu trukmu. Ah benar itu Ren, ganti aja. Ini belum lama, baru 3 tahun aku beli truknya ini. Ya emang ini belum lama, tapi kan kamu belinya bekas. Yang sebelumnya pakai bisa 2 tahun. Lalu itu mah aku gak tahu. Terus gimana ini trukmu? Mau ditinggalin di sini apa gimana? Ya ini masih nungguin temannya si Randy tau untuk narik mobilnya ini, truknya ini maksudnya. Nanti temannya itu bawa mobil monster ke sini. Ah siapa emangnya itu Om? Nggak tahu ini si Randy. Kalau aku kasih tahu kamu, kamu juga nggak bakalan tahu temanku itu jauh rumahnya dikit, nggak pernah keluar orangnya. Orang Papua. Ya. Oh yang itu besar gemuk itu ya? Kok tahu kamu Carla? Ya tahu lah kan emang dia aja temanmu Ren, selalu bawa mobil monster. Tapi kan kamu suka juga sama dia kan? Aku nggak suka sama dia Om, palingan Om aja yang suka. Wah udah di mana itu temanmu Ren? Nggak tahu aku Om. Gimana kalau kita tarik pakai sepeda listrik aja? Hah, kita coba, siapa tahu bisa. Tapi baterai sepeda listrikku udah habis. Hah, pakai sepeda listrik ada-ada aja kamu ya? Iya, bantuin lah. Mana bisa pakai sepeda listrik, malahan kita ditinggal. Wah, ngamur banget itu sih Carla, maka narik ini pakai sepeda listrik. Ya, siapa tahu bisa, Om. Kita coba aja yuk. Ya, siapa tahu bisa, si Carla kan mau bantu kalian. Ya, benar itu. Kasih ya sepeda listrik kalian, nanti rusak. Ya, benar itu. Mending kita tungguin temanku aja. Wah, hancur banget ini trukmu, Ren. Jangan ini tangkinya, Om. Ya udah kalau gitu, kita pergi aja dari sini. Ya udah yuk, kita pergi, Carla. Jangan dong, temenin kita di sini. Ngapain ya. Ngatur? Jangan. Sampai datang itu temannya si Randy tungguin di sini. Enggak, kita mau pulang. Ya, Carla ya. Jangan gitu dong. Ya udah kita tungguin dulu, Ata. Kita parkir dulu. Jangan di sini, nanti ada mobil yang mau narik. Ya udah kita pindahin dulu ini sepeda listriknya. Cepat. Ayo cepetan, Ata. Kita parkir di sana. Ya udah yuk. Jangan pergi ya. Nah, ya udah Ren, kita tunggu aja dulu temanmu. Iya, Om. Duh, ini setirnya juga udah copot. Kita perbaiki lagi biar bisa ngonten pakai truknya ini. Ya Om, ini dia Om. Nah ini dia temanku udah datang Om. Wah itu dia. Wah beneran bawa mobil monster itu ya Om. Blackie putar dulu di sana ya. Di sana ada kok depan murtar. Terus. Ayo terus. Blackie. Baik. Wah akhirnya datang juga teman kamu Ren. Yalah orang temanku kan baik dia Om orangnya. Gak kayak kalian bertiga. Apa namanya pelit sama teman. Kalau kita jahat kita udah tinggalin kamu Ren. Ya betul itu Ren. Ini udah datang ayo suruh ikat. Maju di sini. Ayo situ. Ayo Becky. Becky sana Becky. Pas segitu dah. Tarik kita di atas. Nah sekarang ikat itu Om. Udah, setelah itu kita putar langsung. Ntar dulu, aku mau ikat dulu. Mana Ren? Sini Ren! Mana aku ikat ini? Sana Om, di bawahnya ada. Ya Om, cepetan! Wah, aku kasih kayu aja ini. Teman. Nah.
Nah, udah Ren, gimana sekarang? Ayo Blacky, tarik truku. Ya, kita aja di ganjel sini. Coba yuk pelan-pelan aja ya. Ayo, ayo. Hati-hati Blacky. Copot deh kepalanya, copot. Om. Copot kepalanya. Kalian turun jangan di atas. Turun. Dorongan dari belakang, kalian bertiga dorong. Ya. Ayo maju. Ayo. Ayo turun. Bob. Enggak bisa. Wah, udah enggak bisa ini. Ya. Wah, enggak bisa ini, Om. Copot kepalanya. Wah, kita ikat dia di sana aja di atas. Di mana? Enggak bisa, Om. Susah. Dulu diam aja kamu. Ini kepalanya nanti copot. Kamu jangan naik, Sinta. Si Sinta itu kayak anak keluarga. Ah, semoga aja bisa. Om, di sana aja dah. Yo. Ayo coba tarik, 1, 2, 3. Ya, yo. Terus. Ini pelan-pelan ya. 2, 2, 3. Ayo, bisa. Cepat. Ayo. Bisa. Wah. Om, apa Blacky, Om? Terus, tarik. Terus, Blacky. Harus lagi. Om. Angkat dulu kepalanya, weh. Wah. Udah. Ya, terus. Ayo, tarik. Ayo. Terus. Ayo, terus. Pelan-pelan. Wah, akhirnya bisa juga nih, Ren. Ya, dong. Pelan-pelan. Wah, seru banget! Yeay! Bob! Hei, Bob, kita parkir sini, Bob! Ayo, parkir! Nah, kita lepas dulu talinya, Ren. Kalian turun deh, pegangin truknya. Pegang. Sinta, cepetan turun! Iya, sabar! Wah, si Sinta itu emang... Kamu ini... Emang pergerakannya itu agak lelet ya, Om? Kenapa emangnya kalau aku lelet? Lepasin! Udah, Blacky, maju dah, putar. Ayo kita bawa ke sana sekarang, Om. Pelan-pelan aja. Remed, itu pegangin talinya. Ini pegang talinya sama si Om. Iya. Maju, Om. Ada mobil, Om, dulu. Mundurin, langsung mundurin. Makanya pelan-pelan, susah ini. Mana ke belakang. Nah, sekarang kita parkir dulu ini, teman-teman. Jalan, woy. Tarik, Ya, tarik. Jalan aja, maaf, Om. Ayo. Nah, kawan-kawan, akhirnya truk udah di bengkel berkat bantuannya si Blacky itu. Pokoknya buat teman-teman di rumah ya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe videonya ini. Dan dukung channel kita ini terus ya, biar semakin ramai penontonnya. Dan sampai jumpa kawan-kawan di videonya yang selanjutnya. Dadah! Dan jangan lupa ya, subscribe terus, biar tembus 1 juta subscriber, teman-teman. Pokoknya, subscribe.